Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, Universitas 11 Maret Surakarta menggelar upacara bendera di halaman Rektorat Universitas 11 Maret pada hari Minggu 17 Agustus 2014. Upacara bendera yang diikuti oleh Civitas Akademika Universitas 11 Maret terdiri dari guru besar, dosen, karyawan, dan mahasiswa ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS. Pada upacara kemerdekaan ke-69 ini, Universitas 11 Maret juga memberikan penghargaan kepada dosen dan karyawan yang berprestasi dan purna tugas. Pada momentum peringatan hari ulang tahun proklamasi ke-69 ini, saya tidak bosan-bosannya kembali mengajak para hadirin untuk bersyukur sekaligus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar para pahlawan kusuma bangsa dan para pemimpin yang telah mendahului kita senantiasa dilimpahkan kasih sayang dan ampunan serta ditempatkannya di tempat yang layak. Sedang bagi kita semua, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan taufik, hidayah dan kekuatan dalam mengisi kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kita semua menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang kita hadapi ke depan sungguh jauh lebih berat dan rumit. Untuk itu, kita harus mempersiapkan generasi yang mampu mengelola dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan tersebut sesuai dengan zamannya. Anwar Effendi, Rizan Setionugroho, Smart TV, mewartakan.